kedokteran nih, Mas. Ini seperti apa, Mana? Apakah sudah laporan korban masuk atau gimana? Ya. Jadi laporan dari pihak korban kami sudah terima tanggal hari Sabtu tanggal 6 Agustus. Jadi kami terima, setelah kami terima tindak lanjuti yaitu kami keterangannya. Dan kita melakukan pemeriksaan saksi korbannya dan sementara dalam proses melakukan konfirmasi terhadap saksi yang ada di sekitar TKP. Kalau korbannya sendiri pemilik kos atau anak kos, Bunda? Kalau pemilik unit itu kebetulan adiknya kan kos di situ, ada permasalahan keluarganya yang bersangkut adiknya sakit, jadi kakaknya itu datang untuk besok adiknya sedang sakit. Ya. Dan apakah ini pelaku memang DPO atau pelaku baru yang dilihat atau bagaimana? Kami masih dalam proses penyelidikan dan kita belum tahu siapa pelakunya. Karena kita berterekam CCTV dan kita masih mempelajari CCTV itu. Kalau direkam CCTV itu, Mudan, itu seperti apa cara yang beraksi? Apakah memang sudah terlihat ahli atau gimana, Mudan, menurutmu? Ya, dalam pengamatan saya istilahnya seperti orang baru belajar-belajar juga sih. Karena caranya kan masih awam banget itu. Memang laporan korban itu, motor itu saat diparkir tidak terkunci layar, Mudan, ya? Atau gimana? Kalau sesuai keterangan dari korbannya itu, dia terkunci lehernya, jadi simpan di parkiran, dia masuk, lihat adiknya sedang sakit, pada saat dia keluar, unitnya sudah tidak ada, diambil orang. Kalau laporan korban sendiri, kemudian itu berselang berapa lama waktunya kemudian saat memarkirkan kendaraan dengan masuk dalam kos? Kalau sesuai keterangan dari korban, tidak terlalu lama, karena hanya masuk, sudah yang kurang lebih 10 menit, 15 menit. Itu pagar di lokasi memang terbuka, kemudian ya? Terbuka. Sudah terbuka, ya. Berarti pelakunya masih dikejar, kemudian ya? Ya, masih dalam proses penyelidikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!